Kemarin saya lakukan untuk pemboosteran tanaman kelekeng ini sebanyak 32 pohon. Dan sekarang sudah mulai tanda-tanda pembungaan seperti ini. Hampir 100% muncul bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Sihab Petani Holti. Untuk kali ini saya berada di lokasi perkebunan kelengkeng jenis kateki yang kemarin saya adakan suatu pemboosteran. Kalau kita hitung sekitar 30 hari dan ini sudah mulai ada tanda-tanda bunganya yang muncul. Mari kita lihat. Perlu diketahui, kelengkeng jenis kateki ini dalam pembuahannya harus melalui pemboosteran. Di dalam pemboosteran kemarin saya menggunakan dua jenis bahan kimia. Yang pertama yaitu potasium dan yang kedua kemarin yaitu sodasium. Kedua obat ini sama fungsinya yaitu untuk pembuahan kelengkeng di dataran rendah. Apabila kelengkeng ini tidak di booster, umur berapapun tidak akan bisa berbuah. Setelah pemboosteran ini, jarak 2 minggu akan muncul tunas baru seperti ini. Nah, mari kita lihat. Setelah tunas-tunas ini muncul, lalu tumbuh bunga yang ada di pucuknya seperti ini. Ini tanda-tandanya. Ada di ketiak daun seperti ini. Ngerompol seperti ini. Ini adalah tanda-tanda kelengkeng setelah dibooster yang sudah 30 hari. Tanda-tanda yang kedua setelah tanaman kelengkeng saya booster yaitu tanpa tumbuhnya tunas baru, jadi langsung tumbuh bunga seperti ini. Nah, seperti ini, jadi tidak ada tunas-tunas baru yang muncul. Dan di depan saya ini ada kelengkeng yang baru berumur 1,5 tahun. Dan kemarin sudah saya coba untuk saya booster. Dan ini sudah ada calon bunga. Nah, seperti ini. Untuk pemboosteran kelengkeng itu bisa kita laksanakan kelengkeng umur di bawah 2 tahun asalkan tanaman itu kondisinya sehat seperti yang ada di depan saya ini. Kemarin saya lakukan untuk pemboosteran tanaman kelengkeng ini sebanyak 32 pohon dan sekarang sudah mulai tanda-tanda pembungaan seperti ini. Hampir 100% muncul bunganya. Mari kita lihat.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.